lagi lapar ya. Jam 6 jam 1 malam lagi lapar. Ini saya masak spaghetti. Dari biasa yang La Ponte spaghettinya. Kemudian saya kasih garam sedikit biar ada asinnya. Sausnya saya pakai sausnya dia yang bolognese, tapi saya sebenarnya lebih suka yang tuna. Teman-teman nyari tadi nggak dapat yang tuna di Indomaret, cuman ini nggak saya hanya panaskan, nanti saya tumis. Biasanya kalau masak apa spaghetti itu untuk sendiri ya, biasanya saya tetap numis bumbunya. Jadi udah lama, ini tinggal saya tiriskan ya. Oke, saya tiriskan, ini saya mau numis lagi, api tinggal kecilin. Bisa mau numis, minyak sesuaikan aja. Ini pakai minyak bekas ya namanya, pas goreng telur. Kira-kira udah mulai sedikit hangat. Intinya kita tumis, kemudian apinya kita kecilin sedikit lagi. Kayak mirip-mirip sardin. Ini kena minyaknya bekas ini ya. Pas telur. Makanya dia berbuih kayak itu ya namanya. Kecilan apinya. Sudah mulai bau harum bumbunya. Bau harum bawang putih ya. Saya tidak pakai bawang merah ya. Pasti saya masukkan ini ya, pastanya. Tadi itu saya rasa dulu bumbunya kurang asin, saya tambah lagi garamnya. Ini anggap aja seperti masak sardin ya. Kalau saya masak sardin kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah pas. Oke, kita angkat. Oke, ini ada menu simple dari seorang bapak-bapak ala bapak-bapak ya. Yang ketika malam lapar, terbangun lapar gitu kan. Istri masih tidur, anak tidur. Ya, bagaimana lagi apa yang ada di dapur, buat aja. Kebetulan ada spaghetti ini. Masih ada bumbu praktisnya. Udah tinggal buat aja. Oke, terima kasih yang udah mau menonton video singkat dari ala-ala bapak-bapak ini dari Otak Usaha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.